Dan jangan lupa nomor handphone yang bisa dihubungi tolong dicantumkan. Pak, dari PHRI sendiri, ini kan ada program vaksinasi untuk tenaga sektor pariwisata. Targetnya berapa, Pak? Yang sudah terdaftar di kita targetnya, bukan targetnya, yang sudah terdaftar di kita kan adalah 12.000. Jadi 12.000 ini akan kita coba bagi menjadi 6 gelombang lah ya, karena setiap gelombangnya itu divaksin kurang lebih 2.200. Jadi makanya 12.000 dibagi sekitar 6 gelombang. Satu minggu itu kan dua kali. Berarti dalam 3 minggu mudah-mudahan kita sudah bisa selesai. Untuk ya istilahnya vaksin pertama lah ya kan. Nah, tujuan dari vaksinasi ini apa, Pak? Tujuan vaksinasi yang sesuai dengan tagline kita kan ya, setelah divaksin kita mencoba supaya karyawan-karyawan pelaku usaha pariwisata ini juga lebih percaya diri, supaya pengunjung yang datang ke tempat pariwisata yang khususnya ada di Kabupaten Bogor juga lebih percaya diri, karena kita sama-sama sudah menjalankan ya istilahnya protokol kesehatan, salah satunya dengan vaksinasi kan. Selain vaksinasi, apalagi strategi dari PHRI untuk pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor? Oke, vaksinasi ini kan bagian daripada bagaimana untuk pemulihan ekonomi ini dari sisi kesehatannya. Kita mencoba ya untuk karyawan dengan vaksinasi. Untuk perusahaannya sendiri, sektor usahanya sendiri, kan kita sudah ada sertifikasi untuk CHSE. Walaupun CHSE ini kan program dari Kementerian Pariwisata yang tentunya ini sesuai dengan anggaran kan gitu kan ya. Dan untuk Kabupaten Bogor sendiri ini udah kurang lebih hotel dan resto ini ada 40 apa berapa gitu ya, sekitar segitulah ya, nanti saya data detailnya belum terlalu ini. Nah itu mungkin salah satunya. Di sisi lain karyawannya sudah divaksin, perusahaannya juga sudah diberikan sertifikat CHSE. Jadi kalau itu dua-duanya sudah berjalan, insya Allah bahwa satu tempat usaha itu ibaratnya dari sisi kesehatannya sudah terpenuhi. Jadi karyawan bisa percaya diri, pengunjung juga bisa percaya diri. Harapannya apa, Pak, dengan dua langkah ini?
Harapannya pemulihan ekonomi akan segera cepat, ya istilahnya cepat tercapai lah ya, walaupun sekarang ini kan bahasanya adalah kita untuk survive aja, ya kan seperti itu. Tapi kalau dengan dua program ini nanti sudah terpenuhi semua, insya Allah recovery ini bisa cepat berjalan kan gitu ya. Oke Pak, makasih. Jangan lupa subscribe ya.